Halo guys, selamat datang di channelnya Wong Deso. Bagaimana caranya menonton video Jepang luar negeri di YouTube? Ya, caranya cukup mudah, gampang, dan simpel. Ya, simak terus videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channelnya Wong Deso. Ya, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Ya, baik. Pertama-tama di sini sesudah kita masuk di aplikasi YouTube-nya, kita klik foto profil yang di kanan atas ini, guys. Dan setelah itu kita klik setelan. Oke, di sini terus kita klik umum. Oke, di sini kita scroll ke bawah dan kita klik yang lokasi ini. Oke, jadi di sini kita akan mencari video Jepang ya. Kita arahkan ke Jepang. Oke, di sini sudah berlokasi di Jepang. Kita kembali. Oke, setelah kita kembali, kita klik Google, guys ya. Kita cari Google, kita klik terjemahan ini, guys ya. Oke. Di sini kita cari Jepang. Nah, di sini kita terjemahkan di bahasa Jepang ya. Di sini saya contohkan. Nah, di sini saya contohkan video Jepang ya. Di sini kita salin, guys. Oke, setelah kita salin, kita kembali lagi ke YouTube-nya, guys. Setelah itu kita klik pencarian, kita tempelkan, guys ya. Oke, di sini kita tempelkan yang tadi kita salin, kita cari deh. Oke, dan otomatis di sini akan muncul video-video dari orang Jepang semuanya, guys ya. Ya, caranya cukup mudah, gambaran simpel kan, guys. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.